Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama dengan Cemimin yang pastinya akan memberikan informasi terupdate dari Arya Saloka dan juga tentunya dari Amanda Manopo. Nah, sobat Mimin, yang dimana kabar terbaru dan juga terupdate saat ini tentu saja hadir dari Arya Saloka dan juga Amanda Manopo, yang tentu saja semakin menyita perhatian publik. Berkat akting dan juga kepiawaian dari Arya Saloka dan juga Amanda Manopo, tentu saja mampu mengangkat nama mereka hingga saat ini menjadi viral dan juga trending di sosial media. Namun tentu saja ada hal yang sangat begitu mengejutkan yang dimana terdapat di beberapa ungkapan dan juga unggahan dari Arya Saloka dan juga Amanda Manopo yang kini viral di media sosial. Namun tentunya ada sesuatu hal yang sangat begitu mengejutkan yang dimana terdapat di beberapa ungkapan dan juga unggahan dari Arya Saloka dan juga Amanda Manopo hingga saat ini menjadi sorotan publik. Nah, sobat Mimin, namun tentunya sebelum lanjut ke isi video dan juga pembahasannya, bagi kalian yang baru saja bergabung ataupun menemukan channel ini, silakan tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan info-info terupdate tentunya dari channel ini. Diungkap dan juga dijelaskan secara langsung oleh Arya Saloka lewat akun sosial medianya, yang dimana banyak sekali yang mengatakan kalau Arya Saloka tak gentle untuk mengungkapkan soal perasaannya kepada Amanda Manopo. Hingga kali ini Arya Saloka pun membuat suatu pengakuan yang begitu mengejutkan bagi publik tentunya ya guys, dengan mengatakan berbagai hal mengenai sosok Amanda Manopo, yang dimana di situ Arya Saloka mengatakan segala sesuatunya butuh privasi dan tak harus diumbar ke sosial media mengenai apa yang terjadi di antara dirinya dan Amanda Manopo, ungkap dari Arya Saloka dengan nada kesal lantaran terus-terusan dibilang tak gentle oleh netizen. Nah, sobat Mimin, selalu berikan dukungan terbaik dan juga tentunya doa-doa terbaik bagi Arya Saloka dan juga Amanda Manopo, dan silakan tinggalkan pesan dan pendapat kalian lewat kolom komentar yang telah disediakan. Mimin pamit dan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.